Ini brand sepatu, koleksinya brand semua. Jel, ini. Aduh, boleh buka dulu gak sih, Po? Ini boleh dilihat kan? Aduh, Richie. Po, ini... Size 20 nih. Kira-kira ini kebeli mobil gak dengan ini? Bisa. Wow. Ini anaknya, ini mamanya. Mamanya. Ini, oh jadi ada anaknya, ini mamanya. Iya. Wow. Neneknya ada. Ini yang Birkin. Nah. Oh, emang ya kalau cewek itu paham banget ya. Kalau ini udah bisa dapat Alphard ya. Wow. Ini dua ini bisa dapat Alphard ya. Ini? Sama satu mobil lagi, jadi dua mobil. Wow. Tapi ya Richie, selain tas ini juga ada koleksi sepatu. Tuh, ini itu, nih, tuh. Di sini. Terbaru aku tahu ini terbaru. Ini terbaru. Ya kan dari Turki. Ini dari Turki. Ini harganya bisa beli motor. Wow. Ini juga sepatunya aja buat motor. Jam. Ini mah belum seberapa. Huh? Oh iyalah. Masa masih iya. Ada lagi di Bali koleksi aku. Wow. Belum kan? Belum. Serius. Itu ada di mana? Di Bali. Iya, rumah di mana cara lihatnya tapi. Ya udah kita ke Bali aja. Sekarang lah. Ini serius nih? Iya. Yes, let's go. Wow. Kita udah sampai di Bali, guys. Yeah. Finally. Yuk, kita masuk. Let's go. Wow. By the way, ada mobil nih. Widi. Ini mobilnya, wow, ada Mini Cooper, ada Porsche. Dua-duanya akis. Tapi kan biasa kalau pakai mobil sport ini, mostly kan cowok lah ya. Ini punya suaminya kan, Pok? Ya gue lah. Wow. Mungkin. Wah, hebat. Wanita wanita zaman sekarang tuh harus mandiri. Betul. Ya kan? Betul. Eh, ntar lu. Kita kan lagi di Bali nih. Kenapa platnya masih B ya? Ini dia nih masalahnya. Kenapa platnya masih B? Masalahnya adalah kita ada di balik rumahnya. Ya, jadi poinnya kan rumahnya kan ala-ala Bali gini ala-ala ya. Ala Bali. Kenapa milih konsepnya tuh ala Bali sih? Sederhana. Kayak nah, lebih ya. Homey banget. Ya, eh, tapi kok ini masih emang masih enggak percaya nih. Pas itu kok pakainya mobilnya Mini kan, bukan yang ini. Kadang-kadang sih aku lebih senang pakai ini. Kalau hari-hari ya. Hari-hari ini ya. Cuman kalau buat ke kondangan, pakai lah ya. Ke kondangan ya, pakai ini. Iya dong. Tapi ini beneran punya Mpok, bukan punya suami. Ya gue lah. Iya dong. Jadi, kenapa Porsche? Seneng aja sih. Satu, murah. Ya? Oke, murah bener. Oke, siap Rici. Porsche katanya murah. Iya, murah ya. Oke. Oke, kalau gitu kita mau lihat nuansa Bali yang di dalam lagi ya. Ada kolam berenang? Ada arum jeramnya lagi. Oh, ada arum jeram. Ada jeramnya. Mau dong. Mau. Ayo, gila masuk aja yuk. Gile-gile ya Crazy Rich kita ini ada arum jeram. Ini dia Richie, penampilan rumah bernuansa Bali milik Po Ola yang ditafsir seharga hampir 10 miliar. Wah, ini senyaman nah. Berasa lagi di Bali enggak sih? Iya, Bali banget. Ah, baru-baru kita tadi kan kesini niatnya mau lihat barang-barang mewah selanjutnya kan. Koleksi dong. Nah, itu dia. Tadi mobil udah dua. Apalagi sih koleksi-koleksi pribadi. Kan tadi aku udah lihat dompet. Mau dong. Nah. Dompetnya. Ayo, isinya atau tempatnya? Semuanya pokoknya. Kayaknya dua-duanya. Jangan dibocorin. Aku mau lihat dompetnya Crazy Rich kita kali ini ya. Aduh, enggak ada isinya. Ada banyak kartunya. Oh. Nah, sekarang kita tuh lagi santai ya di belakang rumah dari Po Ola. By the way, Po Ola kenapa sih dari tadi tuh tasnya digenggemin terus? Iya. Iyain, kalau ketinggalan nanti bingung nyarinya. Hah? Emang kenapa sih? Emang ada apa sih? Gak ada apa-apaan. Yang lain masa? Gak dibawa, masa cuma ini doang yang dibawa? Oh, seneng aja. Kita cek ya, kita cek. Ada yang lebih mahal, Po. Tapi kenapa yang dibawa tuh ini? Iya, ya, simple aja. Gak mungkin, gak percaya. Richie!
Ben! Oh my God, Ricci lihat. Oh my God. Wow! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1000 USD. Ini udah 1000 USD ya. Nah, teman-temannya sekarang, coba. Hah? Aduh, ampun ini 200-an ya. 1, nih. 2, 3. Nah, satu lagi. Hah, 700. Ini udah 700. Wow, jadi totalnya satunya berapa ini, Pak? 3 juta lebih lah. 3 juta setengah. Kan Boy kan dulu kan sempat bagi-bagi ya, tapi makanannya dibagi-bagi. Iya. Waktu kecil. Waktu kecil katanya Empo ini sempat harus mengalami keadaan di mana Empo makan mie instan harus dibagi 3. Satu mie instan dibagi 3. Saat kecil, Ola dan keluarganya hidup serba pas-pasan. Saat itu, ibunya hanya dapat menyuguhkan mie yang harus dibagi 3 dengan kedua kakaknya. Ini anak-anak, maaf ya, ibu cuma ada satu mie instan buat kalian makan. Ya, ibu, ini masa cuma satu bertiga. Yang sabar ya, nak, bagi-bagi sama adik-adiknya. Oh ya, udah deh, Bu. Nah, terus nih, katanya Empo juga pernah makan kremes-kremesan ayam, Po. Iya, sama dulu, ayamnya, dulu. Sama ayamnya. Kadang pakai ceker kalau masih ada sisa. Oh, sisaan. Ada kepalanya juga. Oh, kepala ayam. Karena jarang menikmati makanan enak, Ola kecil sering mampir ke tempat penjual ayam goreng yang ia panggil Bude Ayam. Ia hanya berani melihat ayam goreng yang dijual Bude Ayam dari kejauhan. Ketika itu, Bude Ayam memanggil Ola. Ola? Sini sayang. Ola gak sekolah? Udah, Bude. Mamanya gak tahu Ola kesini. Ola kenapa? Ola mau ayam. Ola lapar. Tapi Bude ayamnya udah habis. Gak apa-apa Bude, Ola suka sama rempahannya. Oh yaudah, ayo masuk yuk. Ayo masuk sayang, yuk. Sini masuk sini. Nanti ya sayang, ntar. Ya, Bude. Karena kasihan, Bude Ayam memberikan sepiring nasi dengan sisa remahan dari ayam goreng yang Bude jual. Oke, ya, sayang. Nih, makan ya. Makasih ya, Bude. Enak gak, sayang? Ola kenapa gak dari tadi? Kalau udah siang gini, dagangan Bude udah habis. Habisnya, Ola malu bilang ke Bude. Gak apa-apa, sayang. Ola kan udah Bude anggap anak sendiri. Makasih ya, Bude. Iya, sayang. Bude Ayam sangat sedih melihat Ola makan dengan lahapnya. Miris sekali ya nasib Ola. Nah, kalau sekarang mau bicara apa nih? Kalau seandainya nih yang si Ibu Ayam ini masih nonton nih, masih ada. Masih ada nggak? Masih. Oh, masih. Ya. Kira-kira mau ngomong apa nih sekarang? Mau nangis. Makasih ya. Aku baru pertama kali masuk bioskop itu. Bude yang ngajak. Terus udah gitu udah kayak anak sendiri. Ada di saat saya susah, keluarga saya susah udah kayak keluarga sendiri. Maaf baru sekarang bisa ngubungin lagi. Semoga silaturahminya tetap lancar. Tetap bagus. Kalau Bude Ayam itu masih ada di sini, kira-kira kalau misalnya ada di sini mau ngomong apa? Silakan ini kita datangkan langsung Bude Ayam.